Assalamualaikum teman-teman, saya sekarang ada di perusahaan daerah Rumah Potong Surya. Nah, ini kita mau akan mengambil daging. Ini kita harus melewati bilik disinfektan dulu. Jadi kalau masuk ada perwakilan yang menunggu waktu ada pemotongan hewan tersebut. Jadwal kita jam 8.30. Apa? Satu ekor. Oke, kita masuk dulu melalui bilik. Oh, ini kita akan diukur dulu. Temperaturnya ada berapa? Oke, sekarang saya diukur. Ini dari media, Pak. Dalam? Ini dari media. Oh. Nah, sekarang giliran saya akan dulu. Nah. Ini ada hand sanitizer disiapkan. Ini sudah ada petugas-petugas. Tadi di dalam itu kelihatan ada sapi-sapi yang akan dipotong. Jadi ini petugasnya, kita akan tanda tangan dulu. Iya. Musola sih, ada musolanya. Musola, di musola, Pak. Oh, di musolanya kira-kira. Iya, di musolanya. Daerah dekat sini juga. Iya, di sini. Iya. Namanya musola juga dengan perumahan. Okay. Nah. Di musolanya. Musola apa? Griya Erlangga. Oh, gitu. Oh iya. Customer Kurban Expo. Oke, kita akan menunggu panggilan dulu. Di sini sudah disediakan tempat duduk. Nah, itu di depan kita bisa lihat itu sudah dibesek-beseki, jadi nah, itu di besek-besek itu adalah tempat daging. Jadi nanti yang diterima masyarakat sudah enak. Sudah ada potongan daging sendiri 1 kilo dan juga potongan balungan sekitar 1 kilo juga. Wah, di sini ada layar TV. Jadi kita bisa melihat proses penyembelihan sampai proses yang lain-lain sampai selesai. Jadi sangat terbuka sekali, kita bisa melihat alur semua prosesnya. Ini yang sudah selesai, yang sudah dipotong-potong. Nah, ini ada mau dipanggil gelombang selanjutnya. Habis ini akan ada gelombang selanjutnya yang akan dipotong. Jadi tiap gelombang kemarin kalau tidak salah ada sekitar 8 ekor sapi. Jadi setiap gelombang nanti ada sekitar 8 yang dipotong. Habis itu nunggu sekitar 1 jam selesai, potong lagi kayak gitu. Nah, semua proses dari mulai pemotongan sampai pengulitan sampai sudah terpotong-potong itu kita bisa lihat di layar sini. Sampai nanti pengemasan bisa lihat, jadi sangat terbuka sekali. Memang kita tidak bisa masuk karena memang hanya khusus untuk petugas saja. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di channel yang lain.